Tapi kalau kita mau, kita memperbaikin semua bisa. Jadi kita jangan cakar-cakaran kadang-kadang yang tidak perlu. Nah kalau kita lihat juga mengenai uh, apa uh, mengenai uh, apa peningkatan efisiensi melalui digitalisasi, itu simbara itu saya kira memberikan uh, hal baru uh, source of revenue pemerintah, yaitu misalnya tadi batubara, kelapa sawit sekarang nikel juga dan kemudian timah. Timah itu terus terang jujur agak terlambat kita memasukkannya ke dalam sembara, tapi sekarang ongoing semua itu dan dengan ada Gaftek ini jalan dan sekarang kita tersempurnakan itu saya kira akan membuat Indonesia akan lebih baik. Jadi korupsi pasti akan berkurang dengan banyak dan kalau Bapak Ibu lihat uh, dengan e-katalog Uh, dengan belanja pemerintah 3000 triliun itu semua bertahap kita masukkan di e-katalog sekarang tidak ada OTT lagi jadi kita juga mam saya teman-teman uh, di KPK atau mantan-mantan KPK itu jangan bangga kalau ada OTT itu berarti ekosistem kita nggak bagus jadi itu yang kita perbaikin sekarang dengan semua orang belanja ke mesin tidak ada peluang lagi atau makin kecil peluang orang tadi untuk melakukan hengki-pengki uh, di luar. Itu yang menjadi tujuan kita. Jadi dengan sekarang masuk di apa di nikel, masuk di batubara, anda melihat penerimaan negara di bara, saya kira bisa dilihat itu meningkat baik. Karena orang tidak akan bisa ekspor batubaranya tanpa dia masuk di dalam Simbara ini. Kalau dia sudah masuk Simbara, dia itu tidak akan bisa keluar dari bea cukai kalau dia belum masuk. Jadi digitalisasi ini menurut saya salah satu game changer yang banyak kita tidak sadar bahwa itu sedang berjalan sekarang dalam pemerintahan ini. Apalagi kemarin Presiden sudah meluncurkan Gaptek, itu kita menyatukan semua 27 ribu lebih apps yang ada di pemerintahan, yang ada di kementerian dan lembaga. Nah itu saya berharap dalam beberapa waktu ke depan itu akan berjalan bertahap dan kita akan punya nanti single apa ID, digital ID dan sekarang dengan begitu nanti seperti misalnya eh, apa eh, subsidi pupuk sudah akan target langsung pada orangnya dan dia harus beli nanti kepada e-katalog. Itu segera akan jalan. Nah itu 30 triliun kita pasti hemat. Yang selama ini bertahun-tahun saya pikir selalu jadi masalah di sana. Dan berapa menteri yang menjadi eh, apa sasaran karena tadi kesalahan mengurusi itu. Nah saya pikir ini perlu diapresiasi, kerja keras dari tim. Di tempat saya ada ini saudara Odo, mana Odo ini? Odo, ini Odo yang tadi mengerjakan itu dengan Seto. Mana Seto? Seto. Oh, itu mereka yang membuat ini semua dan dibantu 400 anak-anak muda Indonesia yang membuat tadi Gavtek ini. Itu dengan... Gaji yang kita bikin range antara 80 sampai 120 juta. Nah ini saya pikir penting kita ketahui bahwa ternyata kalau kita mau bisa dan tidak gampang, tapi kalau kita mau kita memperbaiki semua bisa. Jadi kita jangan cakar-cakaran kadang-kadang yang tidak perlu. Seperti saya lihat kadang-kadang kita senang kalau ada yang masalah, ya pasti ada masalah. Tidak mungkin semua lurus. Kalau nanti lurus-lurus sorga aja kita. Kalau masih di bumi ini masih ya, pasti ada masalah. Tapi kita bisa menyelesaikan secara bertahap. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.